kalau di Cibeureum kan wilayah padat. Kalau pendekatannya hanya berupa penanganan ini fisik, ya tidak akan selesai kalau Cibeureum. Jadi pendekatannya setelah dikaji itu pendekatan dari seni budaya dan UMKM. Karena kalau seni budaya itu kan penataan lingkungan itu dengan cara dibersihkan, dilabur, dicet, dibikin semacam sentra-sentra UKM dan juga sentra-sentra seni budaya. Jadi tidak akan membongkar lah seperti itu. Juga bisa Cibeureum kasih itu salah satu rangkaian sebetulnya. Yang nantinya tahun depannya aja kita akan membuat semacam kampung wisata padat berkarya. Nah ini aset-aset kita yang ditampilkan. Benar nggak di Cibeureum itu ada seni budaya? Ya itu ditampilkan dengan UKM itu. Bukti nyatanya itu. Jadi semacam rangkaian kegiatannya. Insya Allah ini udah bisa layak dijual kok. Jadi bukan hanya berkesenian seadanya, tidak. Kami menampilkan ya paguron seni, paguyuban, bagaimana caranya mereka bisa menjual budaya sebagai satu penghasilan. Ya, tontonan. Saya mau pilih Pak PLT. Cibeureum Kerinci yang merupakan rangkaian kegiatan seni budaya dan produk UMKM yang mudah-mudahan ini merupakan suatu langkah awal bagaimana kita menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dan suasana pandemi ini sudah kelihatan kemudian kembali ya. Dan ini alhamdulillah Cibeureum ini sudah bekerja sama beberapa tahun terakhir dan menjadi dari pengusaha ekonomi. Nah, sekarang hari ini barangkali ini merupakan akhir daripada kegiatan ya, yang memperlihatkan hasil-hasil produk dari masyarakat di Kelurahan Cibeureum.